satu-satunya yang bikin full order book exchange itu Indodax. Karena kalau bikin order book exchange, zaman dulu itu nggak semudah sekarang. Zaman dulu, likuiditas harus dibangun sendiri. Iya, di market making sendiri ya? Sendiri. Sedangkan kalau kita bicara zaman sekarang ya, orang bikin exchange, software-nya tinggal beli. Kemudian tinggal bayar liquidity provider. Sudah jalan. Regulator sudah ngasih izin. Beres kan? Tapi kalau kita bicara mengenai zaman dulu waktu kita bikin bitcoin.co.id, kita harus cari dulu membernya satu-satu. Kita harus cari orang yang trust buat melakukan market making. Yeah. Karena kalau kita bicara exchange, itu kita bicara order book itu sebagai yang provide likuiditas ya kan? Yeah. Karena kalau nggak, makanya kalau kita lihat beberapa exchange lain, kompetitor-kompetitor dari Indodax, ada yang memilih untuk nggak menampilkan order book. Kenapa? Karena mencari order book nggak gampang.